Dan di bumi terdapat bagian yang sebagian bersebelahan dengan sebagian yang lain. Sebagian darinya merupakan tanah yang baik yang dapat menumbuhkan tanaman yang bermanfaat bagi manusia, dan sebagian, lagi, bergaram lagi asin tidak dapat menumbuhkan apapun. Dan pada bagian tanah yang baik terdapat kebun-kebun anggur, dan menjadikan padanya tanaman yang beraneka ragam, pohon kurma yang berkelompok pada satu lokasi tanam, dan ada yang tidak berkelompok pada satu tempat. Semua itu tumbuh pada satu tanah yang sama dan menyerap air yang sama, akan tetapi bermacam-macam dalam hasil buah, bentuk, cita rasa dan aspek lainnya. Ada yang manis, ada yang asam. Sebagian lebih utama daripada sebagian yang lain untuk dikonsumsi. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda nyata bagi orang yang memiliki hati yang memahami perintah dan larangan dari Allah. Ar-Ra'd ayat 4.